Ya, 3 September 2023. Ini kita sudah berada di loketnya Padi Kumis ya. Kita udah lama nih nggak jumpa bus Harapan Jaya. Ini ada Harapan Jaya SB09 jurusan Palembang Surabaya. Nah, ini busnya baru saja masuk ke loket Padi Kumis ya. Dengan sasisnya Hino RN285. Terima kasih. Ini kita dapat es. Kita sama Papa Bagas. Untuk harga tiket Pak De, halo Pak De. Monggo yang Solo. Masih monggo yang Solo mampir. Tiketnya sekitar berapa? 700-an ya. Sudah free makan 3 kali ya, teman-teman. Legres dan bantal selimut ya. Ini seatnya berapa? 30 apa 32 kalau nggak salah ya. Untuk hari ini dari Pak Di Kumis penumpangnya lumayan nih. Ada berapa orang ya? Rosalia jurusan Jogja via jalur selatan barusan lewat. Tampilannya sangat elegan ya bus ini teman-teman. Terus kacanya itu full ribbon nih bagian atas. Gak tahu nih kalau dari dalam kelihatan nggak ya. Tapi yang pasti ini nyaman dan nggak silau ya kalau di dalam. Nah ini ya lumayan lah teman-teman masih kelihatan ya. Untuk kulit joknya ini nyaman. Ya silakan Bu. Mau kemana Bu? Oh Jawa, hati-hati Bu ya. Kita coba lihatlah sebentar ya teman-teman. Ya ini tampilan bagian dalam ya. Oh ini non legres teman-teman, tapi nyaman ya teman-teman. Nah ini kita coba duduk di sini. Tuh. AC-nya dingin, mantap. Dan di sini kalau di depan yang dapat cup holder tepatnya. AC-nya di bagian belakang. Selimutnya warna orange ya. Dan ini hordengnya warna hitam. Nyaman-nyaman. Mantap. Ini patut kita coba deh. Ini lumayan terjangkau lah ongkosnya teman-teman ya. Untuk jurusan Jawa Timur. Kita minum dulu, seruput dulu. Es jeruk. Hari panas, ini enak nih. Ini belinya di kantin Pak De Kumis.
Ya, bisnya sudah siap buat berangkat ya. Palembang Surabaya. Oke, semoga selamat sampai tujuan.